Itu benar-benar Nabi dah sebut dah bangun. Sebab pagi tu rezeki dia lain. Orang bangun macam mana mula orang dah biasa bangun pagi. Pagi mesti jaga kak, walaupun hari Sabtu Ahad. Ini kadang dia Qiyamul Lail dekat gelanggang futsal. Tawaduk ada memang istiqamah setiap Sabtu. Dekat gelanggang futsal main kuda oleh. Sebab tu ia ternepek sampai pukul 4 pagi. Lepas selesai 4 pagi lepak kuda mama. Kalori bakar tak seberapa, membalun nanti channel 5 koping. Kan? Sampai dah makan, doket-doket subuh pun sampai rumah tersandar. Tu yang jaga tengah hari tu. Nampak? Sedangkan rezeki sebanyak-banyaknya. Malahan Nabi dah bagi formula nak murah rezeki. Barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Pertamanya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, sedekah subuh. Murah rezeki datang tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tengah poning ni, kalau poning apa bondo buat apa pun tak jadi, cuba buat benda ni. Dua bondon, dia tak cakap berapa banyak. Barang siapa yang sedekah dalam RM50 setiap kali subuh, tak ada. Kan? Macam hari ni kan, tuan-tuan nak berubah hidup malam ni, dengar saya cakap, sumbek duit dalam tabung tu. Rasanya dirahmati dan juga ribuan malaikat sedang membayangi kehadiran kita pada hari ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini sebelum kita alhamdulillah kita didatangi dengan seorang pendakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa surau dan seterusnya, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini tajuk senang tuan-tuan, imarah. Imarah masjid surau rumah Allah. Imarah rumah Allah. Jadi rumah Allah ni makna pertama sekali dia sebut rumah Allah. Rumah Allah maknanya bukan rumah kita, tapi kita dialu-alukan, digalakkan, disyurkan, di orang kata di apa, dicadangkan datang ke rumah Allah. Baik masjid, baik surau, baik musalla, datang. Semayang tu wajib dah, tapi semayang berjemaah, datang ke rumah Allah. Malam ni ramai tuan-tuan ya. Jadi pada siapa yang baru kali pertama datang malam ni, saya ucapkan selamat datang. Aku adalah. Jadi jangan berbaik terpanjat pula kan. Sebab dalam hari-hari lain ada muka yang tak pernah nampak tu. Tapi maknanya kebanyakannya datang. Datang tapi ada seorang dua lah. Jadi tahniah lah dengan kesampaiannya ke surau. Kan? Sebab ada orang tu dah mati pun sampai surau. Kan? Tak sedara dia mati, dia mati. Kan? Sedara dia mati, ada orang tu sedara dia mati, dia datang surau, dia tak masuk dalam, tak semayang, dia luar. Dia kata, asalah lutut tak tahan, sujud tu tak boleh, dia kata. Lah, semayang jenazah berdiri je kot. Kan, itulah tu kan. Tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Sini semua datang semayang lah kan. Jadi kalau kita tengok dari segi masjid, surau kan? Dari segi bahasa Arab, masjid tempat orang bersujud. Maksud dia
Itu syaraknya ditarikkan kepada dua tempat di permukaan bumi ini. Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid tempat bersujud, hadis riwayat Bukhari. Manakala dari sudut istilah atau uruf, masjid itulah tempat yang disediakan bagi mengerjakan sembahyang untuk selama-lamanya. Dia tak buat tempat lain. Masjid itu tak jadikan tempat lain, melainkan sudut dia tu dah dibagi. Zaman hari ni masjid dah ada pelbagai kegunaan. Dia dah buat dewan, dia dah buat bilik kuliah. Malahan ada satu bilik tu dibuatkan bilik untuk akad nikah. Ada pula sekarang ni siap pelamin apa semua. Siap pelamin, orang tinggal nak sewa je. Senang. Jadi apa yang bagus yang buatkan masjid, maknanya orang takkan lewat bab solat. Kedua, orang akan jaga perangai bila datang masjid ni. Pergi kenduri kahwin, yang lain kadang tak jaga perangai. Karaoke mana, joget lambat mana, siapa berani buat lah kat masjid. Nak tengok kan, tak viral kan. Tengok, cuba lah buat kan. Lepas tu kena balon, lepas tu 24 jam AJK semua habis kena tukar. Contoh lah kan. Jadi masjid. Dan kemudian Al-Zajjaj berkata, setiap tempat diibadatkan padanya dinamakan dengan masjid, seperti hadis yang sebelum ini. Bila diperhatikan, kita semua fahamlah maksud masjid. Apa maksud pengimarahan ini? Allah SWT berfirman kan, yang bermaksud, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang mengerjakan haji, dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang beriman pada Allah dan hari akhirat serta berjihad berjalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada kaum yang zalim. Surah At-Taubah ayat ke-19. Sebab apa ayat ini keluar? Sebab Al-Maghribi kata, kata-kata dalam ini ditujukan pada kaum mukminin dalam selisih pendapat mengenai pekerjaan satu kalbi utama. Ada orang pada ketika itu, ada orang Yahudi datang ke Masjidil Haram. Dia bagi makan, bagi minum ke orang yang datang buat haji ini. Jadi dia ingat ada kata yang dia kata tadi, adakah kamu fikir kan, kamu sifatkan perbuatan minum pada orang mengerjakan haji itu sama seperti memakmurkan, masjid? Tak sama. Kan, ada orang datang, ada orang dia aktif, dia campur persatuan masyarakat ni, dia campur. Tapi semayang dia tak semayang, dia join masak-masak semua, gotong royong dia join. Tapi dia tak join, bab-bab ni melejik sikit. Ada orang ceramah, lagilah tak nak. Contoh, ada orang macam tu, kan, dia makam dia tinggi lagi pada orang lain, gitu kan. Jadi kalau menurut kamus Dewan Bahasa, imarah bermaksud menggerakkan, menghidupkan suasana di masjid atau surau dengan pelbagai kegiatan berfaedah, biasanya berbentuk keagamaan. Jadi pengimarahan masjid memberi dua maksud yang perlu dipelihara, dilaksanakan, zahir dan fizikal. Zahir memberi maksud membina, mengislahkan, membawa pembaharuan dari masa ke semasa supaya sejajar dengan peredaran zaman. Contohlah kalau masjid ikut macam dulu, memang maintain macam tu lah, tempat semayang lah. Tapi sekarang ni dah modern. Dah modern, masjid pun dah ada apa? Tu, ni surau dah ada TV. Kadang orang tengah semayang kan, nampak TV tu. Kawan tu bertukar-tukar pula. Keluar lah gambar Samsul Debat, hari apa tu? Tengok boleh kan? Hilang khusyuk semayang tu kan? Tapi zaman dia kan? Tu belum cerita lagi, masjid sekarang dah ada projector supaya dia baca khutbah tu orang nampak gambar tu bertukar. Dia cerita ni keluar ayat, ni kerja-kerja tidak bermoral, penagihan dada, minum arak, keluar gambar. Jadi orang dengar khutbah tu kan, jadi dengan kaedah yang berbeza dinilai. Sebab ramai benar orang yang datang, pelajar-pelajar luar negara, khutbah kedua dia dalam bahasa Inggeris. Khutbah kedua dia dalam bahasa Inggeris. Macam kat sini memang khutbah pertama dan kedua dalam bahasa Inggeris, sebab orang tak berapa faham bahasa Melayu. Macam tu, tak ada lah sahaja standard international. Section 33 kata, apa pula 33 kan, 33 kan. Contoh lah kan, orang sebut COVID-19, semua tak faham. COVID-19, okay, dia faham kan, orang putih, orang jenuh kan. Jadi zahir menjadikan masjid itu menarik, amat gemar dikunjungi dalam melakukan ibadah. Batin dan hakikatnya bermaksud pengalaman masjid, kerohanian. Ini fizikal. Kita tengok TV, aircon, itu fizikal. Macam ini kan, surau ni. Tengok, surau ni tak sangka saya tengok tu. Yo, kau ada surau dalam ni tadi saya kan. Lalu kilang pula kan.
Sendirian sebelum berkilang ke bengkel motor, bengkel kereta, tukar minyak hitam depan tu. Iyo ke tidak ni? Kan? Sampai dalam rupa ada surau ni. Cantik surau ni. Nampak tak? Kapet taubah, sujud taubah 6 muka. Aircon berapa tu? Aircon. Speaker canggih. Tempat lain masjid pun belum tentu ada speaker macam ni. Speaker loket dinding ni. Mak tu. Aircon sama banyak dengan speaker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aircon. 16. Aircon buka tuan-tuan, kipih buka. Pintu pun buka, sojuk mereka jalan ni. Tuan-tuan, cakap apa kan? Anda tak anda surau ni tuan-tuan. Itu yang tak ada tempat lain tuan-tuan. Tak apalah. Maknanya segi tu fizikal. Tapi dari segi batinnya tu tadi. Maknanya pengisian kerohanian, ilmu dan suasana yang penuh mengikut maksud asalnya itu tempat sujud dan tempat beribadah. Jadi kedua-duanya perlu. Dan program kerohanian tu ada hari untuk makluman semua. Ni nak cik nak share ni. Satu rahsia yang ramai orang tak tahu pasal surau ni. Untuk makluman semua, bukan malam ni ada ceramah. Setiap malam ada malahan. Setiap malam tu guru-guru takmir datang mengajar, bawa kitab tu, ilmu dia lebih tinggi daripada Samsul Debat. Ha. Cita-cita ke orang ni rahsia besar ni. Sebab yang datang ni tak ramai. Tu kena beritahu. Ya. Ha. Malam ni tiba-tiba kambing tuan-tuan. Siap beritahu. Jangan lupa kambing. Orang siap beritahu eh. Jangan siap beritahu kambing kan. Dia ingat orang ni semua makan kambing eh. Kan. Ha. Tapi tak apalah. Kita nak tunjukkan geran ni malam ni. Sebab malam ni deposit tuan-tuan. Sebab syarat dia nak makan kambing, nak pergi berbaloi, ceramah lopeh ni pun kena pergi. Jangan malam ni datang. Kan? Ha, mudah-mudahan. Eh? Saya tu sebab saya tak tolak ceramah kat sini. Sebab saya difahamkan, jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu. Ha. Tapi kalau cara golak tu tak ada. Tuan-tuan. Kan? Dia golak. Seorang tu terpenyat. Yo kau. Dia tanya lah kawan kan. Tak apalah. Mudah-mudahan. Eh? Mudah-mudahan. Jadi, falsafah masjid ini berasal perkataan sajadah berarti tempat sujud dan meletakkan kening ke tanah, maknawi makna nak tunjuk kita ni merendahkan diri kita. Kita ni tak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala ni. Kita datang. Tu sebabnya kita ni manusia ni adalah antara makhluk. Kalau berbanding dengan makhluk Allah yang lain, kita ni kategori makhluk paling mulia lah. Sebab satu-satu yang otak yang kek atas kepala. Binatang macam lembu kan. Punggung dengan otak sejajar. Lembu, rimau, singa, semua macam tu. Borok pun, walaupun dia macam berdiri, tapi dia banyak menunduk. Sudah sama kat dia. Bila dia berjuntai, kaki ke atas, dah otak ke bawah. Kan? Nah, jadi tu beza eh. Tapi kita bila menghadap Allah, kita akan sujud letakkan ni, anggota yang paling mulia, pantang tu. Kau ni usik kepala ke pantangan mak abah dan kata kan, usik kepala kan. Tapi itulah yang kita letakkan bawah ni, meletakkan serendah-rendah kita ni dengan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan rasa besar benar kita ni. Kan, macam mana pun tak ada besar kita tu. Jadi nak meletakkan rendah diri kita, rendah hati kita kepada Allah Taala, maka nombor telefon, nombor talian nak berhubung dengan Allah 244434. 24434. In case, in case kan. Nak bagi mantap, nak bagi line clear, tambahlah dengan sunat, solat-solat sunat. Dia akan bantu. Tu macam unify lah kira. Kan, tambah wifi sikit apa semua baru okey solat kita. Tapi ramai lah kan. Saya tadi dah buat solat jamaah. Tapi saya tengok tadi yang semayang sunat Qobliyah Ba'diyah tadi ada beberapa orang. Saya nampak ramai yang tak semayang Qobliyah Ba'diyah sebab mungkin dia rasa dia dah banyak. Kau semayang lah, dia dah banyak dah. Macam tu lah. Sebenarnya Qobliyah Ba'diyah ni nak cover solat kita. Nak cover solat kita. Ugi jangan tak buat. Kan? Tak apa kau buat lah, dia dah banyak dah. Macam tu kan? Dia rasa macam tu. Jadi kalau kita tengok mengimarahkan rumah Allah ini kan, kalau kita tengok
fungsi surau ni, fungsi rumah Allah ni apa? Pertama, tempat ibadah. Tempat ibadah. Kalau kita tengok zaman Nabi dulu, dia bukan hanya tempat ibadah, tetapi dia juga tempat pentadbiran, perbincangan, musyawarah. Kalau kita tengok di sini pun, nak panggil Samsul Ebat tu musyawarah, sebelum nak ambil kata putus kambing sebagai menu tu, dah beberapa menu yang diperdebatkan. Nasi Arab kan, ada yang kata cakutiau kan, tapi sayangnya tak ada satu pun solusi yang diambil itu memikirkan selera penceramah. Tak ada, sayang sekali, tak ada. Jadi itulah yang sedikit mengecewakan lah. Macam tu tak ada lah Samsul Ebat, ok nak contoh, tapi betul lah tu, dia bincang, bukan senang-senang keputusan. Datang ke sesuatu, bincang, kita nak alu apa ni, rasa-rasa berapa ramai datang malam tu, bincang, musyawarah. Yang bagusnya kat surau tak ada baling-baling kursi tu, maki hamun pelhotak, tak ada, semua cakap lelok kat surau kan. Sebab tertib, sebab apa? Dia sadar ni rumah Allah ni, rumah Allah, jadi elok dia kan. Tu ada orang tu juga, ah pergi surau hari-hari belum tentu elok perangai. Betul juga kan, orang tu cakap betul, tetapi ada harapan elok. Kalau pergi surau, tengok budak tu tadi, bukankah tidur diam budak tadi tu masa semayang ni, usik sana usik sini. Ya, dah start ceramah elok dia duduk mak tu. Makna ada harapan elok. Nampak tak? Kok dia meloncik-loncik, kita faham dia budak. Lainlah kalau orang yang bosan-bosannya, bila lari dia faham lah pula kan. Macam tu lah kan. Macam kan. Faham lah kita tu masalah kan. Satu, ada harapan baik. Tapi surau hari belum tentu baik. Betul. Tapi kalau pergi disco pun belum tentu tak baik, dia cakap. Pergi disco, pergi kelab malam, pergi kelab dandut, belum tentu tak baik. Betul. Tapi ada harapan tak baik. Belum pernah pergi yang pergi disco, pergi berhenti, isyak. Mohong tu cerita tu kan. Agak-agak lah kan, tentulah. Jadi insyaAllah ada harapan. Kita datang ni, nak baik-baik lah ni. Dan beribadah sebenarnya. Nabi dalam perjalanan Nabi daripada, daripada mana? Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan tu Nabi singgah di Quba. Dan setelah beberapa hari perjalanan Nabi singgah di Quba, apa benda pertama Nabi buat? Masjid. Nabi bina dengan tulang empat korek Nabi sendiri. Sorry, empat kerat. Tulang empat kerat Nabi sendiri. Cakap KL. Kan? Nabi buat dengan apa Nabi? Tapi Masjid Quba waktu Nabi bina dulu taklah secantik hari ni. Kan? Kita pergi sekarang ni selesa betul tuan-tuan. Kan? Selesa. Tapi nak tunjukkan Masjid Quba kan, nak bantui Masjid Quba tu, pentingnya masjid. Sampai tu nampak masjid, orang pindah rumah je dekat section 33 ni, masa pindah tu dah ada ke surau ni? Belum kan? Belum. Semua bincang, apa kata kita buat surau? Senang, kita takkan kita nak tumpang surau orang je, buat sini. Alhamdulillah, terbenarnya surau ni selesa tuan-tuan. Ha, nampak? Saya tak pernah tengok tempek semayang perempuan sebosang ini. Betul, biasa tempek semayang perempuan tak sepanjang macam ni lah. Okay, hebatlah surau ni. Biasa surau kecil tu kan, mungkin setakat tu je, setakat rak yang tu je. Ini bosang, panjang. Surau Jumaat ni, oh steady kan? Nah, insyaAllah mudah-mudahan nanti sampai satu ketika dia akan dibangunkan jadi masjid pula. Tapi semua kena datang lah kan? Konsisten datang. Sekarang ni salah satu tanda akhir zaman, orang berlumur-lumur buat masjid lelawak. Orang tak ada kan? Sudah kan masjid buat tempat pengantin ambil gambar. Outdoor te, outdoor cari masjid. Okay, mana masjidnya? Mana masjid tu? Dokek rumah, tak tahu dah tu. Macam ni lah dia bergambar kat masjid Bosi Putrajaya tu. Dia tarik gaun macam ni. Pandang sana, oh pandang lah semua. Yang lobai tu ambil wuduk lah 8 kali bersemuka dah. Ayo betul. Yang mengganti perempuan ni macam-macam dengan tu, belum cerita yang baring ke jalan kereta api tu. Dia kata nak lawa gambar ni, tunggu kereta api dah dokek kan buku baring. Tu nak mampu kan. Ini tempat ibadah.
kan, tempat ibadahnya. Kebetulannya ada pula kan, nak buat pula salawat, bagus, salawat. Nak buat akikah sekali, nak buat salawat ramai-ramai. Ada anak berapa baby eh? Dua baby eh? Ayah sama ke tak? Lain-lain, okey, lain-lain. Oh, dua tiga hari ni mampu orang lelaki weh. Aku pun tak tahu tasal siapa yang tega-tegaan siapa nama lah. Alif tega. Alif, oh, tahu ya. Wah. Alif tega, tuan-tuan. Orang kahwin lebih, orang kahwin ni apa semua, tuan-tuan. Satu ya. Kita janganlah komen lebih benar, tuan-tuan. Baik lelaki, baik perempuan. Semua nak mengulas. Macam kau duduk serumah kan dia. Yang menambah-nambah nasi tambah ni kenapa? Lepas tu nama Samsul semua keluar. Kau ajar betul. Orang tu umur nak tuli. Apa hal? Orang ni macam-macam. Saya ada apa pesan? Kita ni penyakit yang paling bahaya sekali hari ni penyakit ain. Penyakit ain. Semua benda nak share dalam media sosial. Semua benda ni dapat tahu, kita rasa wah, kita yang pertama. Wartawan ni pun satu semua cari saham. Orang yang memula share, tahu tak? Niha, oh, zap, dia masuk poster tu. Orang semua komen, sekejapan saja jadi jutawan dosa. Ya, tuan-tuan. Cuba kau share yang elok. Jangan lupa, malam ini berita gempar, ceramah Samsul Debat. Datang ramai-ramai. Itu jadi jutawan pahala. Orang pula copy, share, copy, share. Macam tu. Ni cerita-cerita tak elok. Kita komen, tu lah orang ni kahwin macam ni. Kan? Ni kenapa macam ni? Semua salah lah. Kahwin kat Thailand dah. Hari tu kawan tu yang Tesla tu kahwin kat Malaysia, apa kau marah tak? Apa masalah semua nak balun-balun ni? Komen macam yang komen tu, suci habislah. Dia paling baik sekali manusia. Yang dia betul. Saya sebenarnya dua-dua tu saya tak pernah, tuan-tuan. Macam tu je lah kan. Macam artis lah. Macam artis keluar. Artis keluar dekat dalam media sosial. Wartawan tanya. Saya dah bosan. Jangan ulas panjang. Keluar ada mahkamah. Macam mana tadi? Nanti kami akan ada next sebutan lah. So macam mana tadi? Apa perkembangan terkini? Jawab, tuan-tuan. Terima kasih semua yang hadir. Doakan kebaikan untuk keluarga kami ni. InsyaAllah doa yang terbaik. Terima kasih semua atas sokongan. Assalamualaikum. Dah. Sebab kamu tu selagi belum ni muktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri. Haram hukumnya buka aib pasangan. Buka tempat yang tak sepatutnya. Ha, kan? Tapi ingat, bukan tu tajuk yang malam ni. Ha, macam tu. Kemudian, pusat pendidikan. Ha, tu fungsi dia. Rumah Allah ni, pusat pendidikan. Tak ada malu dah daripada sekocik-kocik sampailah sedewasa-dewasa manusia. Semua boleh datang dengar majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Ha, kalau kita tengok, tu sebab pada sekali itu saya kuliah subuh tu. Entah kebetulan ada pula anak murid saya daripada USIM, anak murid debat saya. Dia memang ada, dia merupakan salah seorang pada eksekutif halal. Satu solat kuliah subuh tu saya buat khas, saya bagi laluan anak murid saya untuk share dengan semua tentang pemakanan halal. Ha, baguslah benda tu. Asyik-asyik tajuk ni kan. Imarah masjid. Apa lagi tu? Neraka. Aku syurga dengan aku, betul lah tu kan. Betul-betul. Tapi pemakanan halal ni ramai tak tahu. Zakat, bagi satu slot khas malam tu zakat, pagi orang zakat cerita. Ramai-ramai yang pesepes-pesepes sendiri. Sifir sendiri, kau tak faham. Kau berapa gaji kau? 3,000. Tak payah. Dia 3,500 katil pun kono. Habis suka kau. Bukan macam tu kira dah. Nak tahu mak ayah tanggungan semua nak tanya. Berapa pendapatan kau, tolak gaji bosir berapa? Kemudian simpanan berapa? Omeh macam mana? Semua orang tanya. Panggil, buat sekali-sekala tu, selitkan ceramah-ceramah tu. Yang guru takmir ada hadir tiap-tiap hari tu tak apa. Macam contoh, malam ni sepatutnya ada kuliah lain kan? Betul tak?
Oh, memang tak ada. Oh, memang kosong. Memang maknanya setiap hari Selasa malam tak ada lah. Ada jadual itu rotate. Rotate. Dia tak fix. Oh. Banyak. Di Sabah, di Sarawak saya pergi. Dia kalau malam tu dia cemah perdana, dia tak batal ke kuliah minggu tu. Dia akan jalan dekat kuliah tercam biasa, lepas tu baru sambung cemah perdana. Ha, jadi tak ganggu. Ha, itu bagus juga. Jadi orang yang kuliah berkitab tu, orang tak adalah terganggu silibus yang mengikut tu. Dia bawa kitab, dia ikut. Ha, minggu ni apa? Isnin Minhaj al-Abidin. Lepas tu esok tu Syama'il apa tu. Kemudian kita hadis 40. Lepas tu muka Syafatul Qulub Imam Al-Ghazali. Contoh ada lah. Kan? Bimbingan mukmin pula hari Jumaat malam contoh. Ada setengah masjid tu pula hari Sabtu malam dia tak ada. Sebab Sabtu malam biasa family day. Dia tak datang sebab bagi laluan dia dengan family dia. Kan? Dan Allah sekarang kan mesti mengawan ni. Sabtu Ahad kudui kahwin ya. Namanya tak ada lah kan orang kan. Contohlah. Kan? Tempat ibadah. Tu belum cerita lagi. Ada juga bengkel surau, masjid. Dia buat bengkel UPKK. Kan anak-anak yang nak ambil peksa UPKK datang ke surau belajar dengan Ustaz Sazah ni. Tu fungsi ibadah. Kan? Fungsi pendidikan dan fungsi ibadah. Dua-dua dapat sekali. Kan? Buat apa ni? Apa camp Qiyamul Lail. Anak-anak ni bagi dia rasa tidur kat surau macam mana. Rupa lagi seleso dia tidur surau daripada tidur rumah. Sadap dia. Di Masjid Felda Palung 14 dia buat kempen. Anak-anak sekolah rendah datang solat subuh berjemaah dapat duit belanja RM3 seorang. Ayah habis pergi. Ayah tak pergi. Salah itu. Kan? Lepas tu dia buat pula kempen. Orang dewasa yang datang 40 hari berturut-turut solat subuh berjemaah berpeluang cabutan bertuah menang skuter. Tak susah tuan-tuan. Mahal skuter sat. Minta dengan YB kawasan. Sekarang memang doreh bagi kan. Semua tengah-tengah cania semua. Bukannya apa tu. Minta tolong. Bagi res. Dapat 2 biji dia lah. Cabutan bertuah. Alah macam tu tak ikhlas Ustaz. Memang asal dia tak ikhlas. Tapi bila dia dah melazimkan hari-hari datang, dia akan rasa nikmat bangun subuh tu. Kita pun tak faham kan macam mana orang boleh tidur tengah hari bangun. Heran tu. Tak poning ke kepala tu. Dia boleh jago tu dah sampai lupa tu. Hari apa lupa tu. Tengah hari bangun. Sampaikan Nabi sebut apa? Nabi sebut pada isteri, pada anak dia, putrinya, Fatimah. Wahai putriku Fatimah, bangunlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Percayalah sesungguhnya. Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampai terbitnya matahari. Makno Nabi dah tahu dalam ayat Nabi, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Makno lagi ramai yang membuto daripada pergi semayang. Itu benar-benar Nabi dah sebut dah. Bangun. Sebab pagi tu rezeki dia lain. Orang bangun. Macam mana mulakan dah biasa bangun pagi. Pagi mesti jaga kak. Walaupun hari Sabtu Ahad. Ini kadang dia Qiyamul Lail dekat gelanggang futsal. Tawaduk ada memang istiqamah setiap Sabtu. Dekat gelanggang futsal main kuda oleh sebab tu dia turn dapat sampai pukul 4 pagi. Lepas selesai 4 pagi lepak kuda mama. Kalori bakar tak seberapa membalun nanti channel 5 koping. Kan? Sampai dah makan, doket-doket subuh pun sampai rumah tersandar. Tu yang jaga tengah hari tu. Nampak? Sedangkan rezeki sebanyak-banyaknya. Malahan Nabi dah bagi formula nak murah rezeki. Barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Pertamanya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, sedekah subuh.
Murah rezeki datang tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tengah poning ni, kalau poning apa bondo buat apa pun tak jadi, cuba buat bondo ni. Dua bondo, dia tak cakap apa banyak. Barang siapa yang sedekah dalam RM50 setiap kali subuh, tak ada. Kan? Macam hari ni kan, tuan-tuan nak berubah hidup, malam ni dengar saya cakap, sumbek duit dalam tabung tu. Mana tabung tu? Ha, kat mana? Kat belakang. Ah tu. Ha, melokek kat dinding tabung tu. Ha, masuk duit, nak tengok berubah tak berubah. Tak dapat masuk RM1, masuk RM10. Tak dapat masuk RM10, masuk RM100. Tak dapat RM100, lurut tu. Golang tangan, gantai semua bagi masuk dalam tu. Pandailah je ke surau tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun handphone tu letak kan. Pandailah kita format kan. Yo tuan-tuan, buat perubahan. Okay. Serakah banyak. Semua nak kena maintain tuan-tuan. Aircon semua menobut tu. Punya sajuk. Cengkot, dah tahu cengkot. Ha. Tanyalah orang Negeri Sembilan yang pure, dia tahulah maksud cengkot apa. Ha. Kan kalau setakat apa? Sampai ke tulang hitam tu KL. Kan. Sampai ke tulang hitam sejuknya. Kan. Ha tu orang KL tu, orang Seksyen 33. Jangan nak bohong, tak ada penduduk asal Seksyen 33 ni, semua orang luar. I memang origin from Section 33. Mana ada semua pada luar. Kan? Johor, Perak, Melaka. Kan? Sojuk betul-betul. Nampak? Semua nak kena maintain. Bil elektrik sebulan ni berapa? Surau. Ha? Huh? 1,500. Ni nak kena bayar speaker ni maintain. Buat kadang-kadang tu apa lah satu ni tak bunyi, nak kena maintain, kena bayar maintenance dah habis dah ni kan, garanti dah habis, kena bayar wiring tukar ni, cat balik semula ni, baru cat ni. Iya betul, mana ada benda ni semua. Tengok TV ni tak cukupnya, sebab orang perempuan komplain canggih tak nampak, pasang satu TV. Orang perempuan yang banyak cekadak tu, orang lelaki tak ada pun. Ingat murah kalau TV tu. Mahal. Nak bagi gorak-gorak tu, tukar-tukar pada tadi tukar tu. Semua ada teknologi eh. Tiba hang, pahala tu. Orang kata, kena tukar. Jangan main-main. Ni kapet dah berapa kali tukar. Semua nak kena maintain. Kan? Penceramah pun banyak. Saya bukan nak mengingatkan, tak bagi contoh. Kan. Aduh. Iyo kan. Langsir lah. Suspend saya lalu tu. Jaga-jaga nampak kan. Orang perempuan dah bisik tu. Ingat tak dengar mengumpet kuek lah tu. Tinggi weh dia kan mengumpet. Saya maafkan lah tu. Tempat musyawarah, tempat perlindungan. Nah, perlindungan. Tengok peristiwa tsunami di Aceh. Masjid Ar-Rahman tu. Cuba tengok. Bolehlah dia yang elok dalam masjid tu, yang kat luar habis togak masjid nak jaga apa? Kan. Tu buat orangnya main-main, tu orang pergi Mekah tu. Yang cerita tak nampak Kaabah tu betul. Jangan main-main. Rumah Allah tu. Tu yang makcik tu. Makcik banyak dosa. Kenapa makcik? Makcik tak nampak Kaabah. Sabar makcik. Ni Madinah ni. Memang tak nampak tu. Ibarat salah tompek tengok. Sini Madinah. Salah tompek. Bukan. Nanti lepek hari pergi sana nampak lah. Ada orang hebat nak. Dia bantai berkelintau kat Masjid Nabawi cari. Mana nak jumpa? Kan? Jadi itulah dia. Kan? Tempat musyawarah, perbincangan yang saya sebutkan tadi. Macam-macam perbincangan boleh buat kat sini. Boleh. Malahan ada orang, boleh tak Ustaz? Boleh tak Tuan Haji nak pinjam surau, nak buat mesyuarat? Mesyuarat apa? Belia 4B. Boleh. Dia buat mesyuarat belia. Dia buat mesyuarat Satong Kompang. Boleh. Tapi kita pasal nak jaga kebersihan. Nanti elektrik ni apa, tak pernah ke orang jaga masjid, mesti bayar berapa-berapa, tak ada. Tapi, faham-faham lah. Kalau kau dah pakai tu, kan. Macam budak-budak, macam ada setengah surau masjid tu, dia buat gelanggang takraw, ada satu surau Taman Serai Murni di Perak, di Bagan Serai.
Dia ada dua gelanggang takraw kat luar surau tu, ada empat meja pingpong. Empat ke tiga meja pingpong. Jadi budak-budak muda ramai lah, petang pukul 5 yang penuh lah surau tu. Jadi sebab nak dekatkan dia dengan surau. Jadi bila dia terasa nak buang air, dia pergi kat bilik air, dia kena jaga. Sebab surau ni macam mana jaga, toilet dia macam mana. Tu kadang ada orang tak tahu pahal, masuk bilik air je hilang ingatan. Hilang ingatan yang dia dah, aku buat apa tadi ni? Dia tahu. Dia main keluar. Dia tinggalkan kenangan. Tahulah Malaysia ni. Malaysia ni siap buat NATEF tau. Expo NATEF. National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan pun tahu pun lah. Sebab apa? Perangai orang kita ni buat toilet ni. Saya pernah dulu pergi satu sekolah. Najis tu dalam sinki. Melintang. Soalan macam mana sinki tu tinggi salah eh? Macam mana dia boleh sampai situ? Melainkan ada usaha meletakkan dia di situ. Tahu, wallahi kan bohong ni, saya yang nampak. Saya nak basuh muka terperanjat. Bayang orang yang sakit jantung lah nampak tu, tak mati tu kan. Nah. Dia tak tahu nak ni. Itu sebabnya saya kata, kadang sila jaga kebersihan tandas ini. Tak faham kan lah. Yang seorang tu, pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Ada tak saya buat tu? Tak payah faham tu tuan-tuan. Kena letak pantun baru dia terperanjat. Ui, lain macam. Letak pantun. Ada kucing, ada tikui. Sudah koncing, harap jiwi. Kau tak faham juga, tak tahulah tuan-tuan. Payah kan? Itu ni nak bagi. Sebab timbul fitnah tuan-tuan. Orang datang, apa tauruk ni surau ni? Apa tauruk? Seolah-olah Islam ni memang pengotor. Kita tak nak macam tu. Kan? Saya ingat saya dengan grup masa tu pergi apa? Pergi lautan ke Balkan. Kita orang Malaysia dah biasa ambil wuduk basah. Dia orang ni orang Balkan tu yang topik-topik bukan Islam tu, toilet dah kering. Kepala paip pun tak ada. Miang keluar tuan-tuan. Ustaz Aidil yang bawa kita orang tu kat, kita kena biasakan pakai tisu, tak dapat biasa ustaz. Lepas tu ramai ambil wuduk kan, basuh muka, kaki mu masuk singkit. Umpah memang banjir bilik air tu. Orang Bosnia, Bosnia tak apa, Bosnia memang Islam, topik-topik lain tu. Mengamuk dia, kita kat sesi minyak ambil wuduk semua. Oh, dia marahlah dengan toke semuanya. Aku cakap, adalah bahasa dia cakap macam tu lah kan. Saya agak-agak dia marah pasal tu lah. Memang betul dia marah. Tu sebab kan jago. Yeah. Tempat perlindungan ada juga masjid surau sekarang ni, dia buat apa? Dia buat homestay. Dia homestay tu senang je, bilik dengan bilik air. Kecil je dia buat, khas supaya ada tetamu-tetamu datang. Nah. Tu sebabnya macam geng-geng tabligh datang. InsyaAllah kita uzur atas iman dan amal. Geluar 40 hari dia tu kan. Bila dia datang, pesan dengan dia, tolong jaga kan? Bukan tak boleh kan? Bukan tak boleh, tolong jaga kebersihan, tolong jaga, jangan bawa fitnah pada agama. Bau santu ya kan, masalah kan? Baju tu yang pakai kaki tu masalah kan? Berzuhud juga kan? Nabi kata hidup ikut zaman. Nabi kata elok-elok, jangan datangkan fitnah pada agama kan? Kemudian tempat perlindungan ni juga mungkin orang minta bantuan apa-apa. Tu sebab dulu pada musim PKP kan, musim PKP kita ada food bank. Ramai yang hantar makanan dekat ni. Ada pula orang ambil kesempatan, rumah ada macam kedai runcit, dikumpul lah boleh, kumpul topung boleh wali lah kat dia, macam kedai runcit rumah tu ada. Dan, tapi memang banyak membantulah surau dengan masjid itu. Fuh, masa tu tuan-tuan, ketika masjid dan surau ditutup pada musim PKP. Semua orang komen dekat dalam media sosial.
rindunya kepada rumah Allah. Sampai bilakah penantian ini akan berakhir? Iyo kan, lepas tu tiba-tiba dah boleh semain Jumaat. Dengan satu syarat, sab kena mohon, dia limitkan. Dia limitkan. Dan mohon-mohon lulus. Alhamdulillah permohonan anda berjaya. Post screen capture. Biar semua tengok. Alhamdulillah. Hari ini aku kembali ke rumah Allah. Tak payah tuan-tuan. Sebab dalam senarai ada masjid-masjid yang saya tahu tu, lebih 50% yang lulus tak pergi. Jadi masjid terpaksa buat apa? Dalam menjelang dekat-dekat nak semayang, buka je orang yang walk in datang bagi masuk. Nak cukupkan tu. Cakap apa? Ada satu hamba Allah ni saya kenal dia, Datuk Seri. Datuk Seri ni dia tak pernah tinggal solat jemaah di masjid di luar. Kalau boleh semayang masjid, dia akan semayang masjid. Disebabkan masjid tutup, dia merayu dengan JK masjid tu, memohon jadi Bilal ke jadi apa tak kisahlah supaya dia dapat. Sebab masa tu JK je boleh datang semayang. Macam tu sekali orang nak pergi. Pada ketika itu ramailah imam-imam tidak bertauliah dilahirkan di rumah. Puh, masa tu. Masa tu tuan-tuan baru dia tahu ke rumah sejadah ada berapa. Masa tu barulah ketua keluarga tu perasan dalam Quran banyak lagi surah selain pada inna ta'ina dan kulullah. Kalau tidak tu lah dibalun ni 30 tahun kau itulah surah ni balun ni hari-hari. Tak ada masalah, ada boleh kan. Tiba-tiba barulah dia tahu. Perasaannya sedih dia. Dia baca khutbah raya anak yang tidur. Selama ni imam baca khutbah dia tidur. Apa dia tahu dia baca betapa boringnya abah kau baca khutbah kan. Menangis-nangis abah baca khutbah, baru tahu sabak dia sendiri baca. Itu sebabnya Allah bagi peringatan tuan-tuan. Kan? Tempat perlindungan. Dia boleh menjana ekonomi. Betul lah. Ada yang buat masjid buat apa? Buat mat. Kan? Masjid mat dia kata. Dan biasanya ada orang bekalkan barang, dia dapat jual dengan lebih murah berbanding di luar. Jadi orang datang semayang, balik boleh beli. Beli tolu, lato-lato, beli topung, beli gula, minyak. Iya. Itu sebenarnya benda baik. Kemudian tempat akad nikah. Itu popular lah tuan-tuan. Tempat akad nikah. Bagus buat tempat akad nikah ni sebab apa? Kita kena ingat. Bernikah itu bukan bernikah di hadapan bakal bapak mentua, mak mentua. Bukan di depan imam, bukan di depan saksi, kadi. Bukan. Sebenarnya kita kena sedar bila bernikah itu kita bernikah di hadapan Allah. Kadang sebari ni pengantin-pengantin nak azan dulu. Ya, jalan dah. Dan susun pengantin ni bagi masa tu pengantin kena elok nak nikah kat sini. Pengantin perempuan eloklah pakai sikit kotat-kotat sondat baju pengantin tu. Jangan buat macam tu. Tak hormat kita kat rumah Allah. Satu lagi kan bab bertunang. Bertunang jantan jangan ikut. Faham? Jantan tak malu. Bertunang dah pergi beria kau bergambar sama pahal kau. Jago maruah sikit orang lelaki ni. Jangan tunjuk lagi muka kita waktu bertunang tu. Cover. Kalau nak tunjuk, sebab dia tak tahu jalan, tak tahu jalan kau tunjuk. Atau rumah ya. Keluarga masuk kau balik. Tunggu kat simpang kat kedai tu. Kedai apa? Ena. Ena Cafe. Dia tak taja pun jemaah malam ni. Tapi saya lepak situ lah tadi. Boleh tak nak saya minum yang tadi. Lemon kosong. Tak berapa dah tadi. Berdongong ke harga tadi? Tak tengok lah balance berapa tadi. Yelah orang sini tak makan situ tu. Mahal kata ya. Tak apalah. Tolong ni lah kan. Tempat sunyi sopi tak ada orang ni pun ilas tu. Saya tempek ramai orang kan tak boleh makan. Bergambar ya. Dah tu tadi kan.
Tu dia tunang dengan bayi orang lelaki. Bertunang dengan lelaki tunggu tunjuk jalan dia tu rumah dia dah terus tunggu kat kedai. Dia selesai. Ini alah dah tunang rapat dah sikit bangang tu tu tu. Bertunang bersanding apa hal tu? Ha. Kek Negeri Sembilan dengan main-main tau. Negeri Sembilan bertunang, putus tunang pun lelaki kena bayar tu. Bukan perempuan, asyik perempuan dia kena. Mas kahwin tak ada lagi dah bawah daripada apa? Kurang-kurang minimum apa? Anak dara 200, janda 100 minimum. Ini RM30, dapur gas pun tak lepas beli. Kan? Tak tahu sekarang dah naik belum. Sekarang sign rombong lelaki putus pun kena bayar. Kan? Fikir dia. Tak payah datang kau lelaki. Saya makin marah ke mal. Kau duduk rumah. Berjumpai. Duduk rumah. Tak tahu. Tak apa jadi ni. Iya. Saya dah kahwin. Kau cara mandang macam berharap. Tadi kena cakap. Iya. Tempat akad nikah. Jaga. Akhlak kita datang surau. Kan? Nah, ada setengah surau dengan masjid tu pula. Zon larangan merokok. Berhentilah merokok kan senang. Payah warna dekat masjid dekat Pulau Pinang belah-belah utara tu dia siap ada dekat dinding tu dia letak fatwa pengharaman rokok. Ada masjid satu, masjid Simpang 5 simpang 4 Pulau Pinang, fatwa pengharaman rokok. Dia bagilah ya Quran, hadis, semua-semua. Ada satu pakcik tu elok dia baca tu sambil isap rokok. Heran betul tengok macam ni. Geleng-geleng ni aku pun tak faham nak cakap macam mana tu kan. Saya mengerti pakcik tu. Heran tu tengok dia kan. Macam mana. Dia tak rasa apa kan. Macam mana. Kan. Tempat akad nikah. Jaga akhlak gitu. Bercakap yang baik-baik kan. Lepas tu kalau orang datang surau. Tak elok-elok lah kita cakap. Orang tu baru first time datang tu. Saya kata tadi selamat datang. Saya ucapkan. Jangan tu jangan kita sound dia. Kau pahal datang ni. Selama ni tak nak datang. Tiba-tiba datang. Macam rumah kita. Ni rumah Allah. Kita sound dia kan. Biasanya orang kalau dah lama tak datang, tiba-tiba datang, maknanya apa? Nak keluhi. Dia tak pernah datang, tiba-tiba dia datang. Pahal tu. Dia pandai lah tu, dia datang 5 hari sebelum. Pahal dia tiba datang. Aku rasa mesti nak keluhi ni. Dia mula-mula main belakang. Hari kedua depan sikit. Hari ketiga dah kat tiang tu lah. Imam dah makin berobar, dah makin noket dah semayang. Ha. 2 hari sebelum dia jumpa. Assalamualaikum mam, dia minta tolong sikitlah. Ha, apa hal tu? Nak kenduri ke? Imam tahu ya. Ha. Saya ni ilmu firasat ni insya-Allah. Saya ni tak pandai, tak pandailah, tapi saya boleh tahulah orang kalau dah lama tak datang, tiba datang nak kenduri tu. Tapi kalau boleh minta tolong sangat. Apa tu mam? Nanti besok dah habis kenduri, janganlah tak datang. Seronok tengok buku-buku baru datang surau ni. Insya-Allah. Ada tu pula kena sound. Wei, kau datang ni mesti nak kenduin. Tak dalam mana ada? Mana ada? Dia kata kan. Sudah ha, diimport suara lain datang rumah dia. Dah heboh. Dia tak ajak kita pun. Dia dah ajak orang suara lain. Ada orang macam tu. Kan? Ha. Jadi jangan kita sini-sini orang. Tu belum cerita dah lah dah lama tak datang. Sekali datang saya tanya lah tu. Imam mana imam? Imam mana? Yang dia tanya tu imam. Tak bongkak hati imam tu. Imam pun macam ni lah imam. Oh, minta maaf mam, tak perasan. Apa lah kau tak perasan nak? Kau semayang mana? Sini lah. Apa lah kau tak perasan lah imam? Lah imam semayang pandang depan lah. Salah lah imam pandang depan. Kau ingat penyanyi pusing belakang. Lepas ni imam pusing belakang. Allahu Akbar. Rukuk. Dia tak nampak hal tak ada lain. Tak ada kojol orang macam-macam. Kan? Tempat akad nikah. Punca-punca surau ni tidak diimarahkan. Pertama, isu kadang-kadang ada setengah tu isu keuangan. Kan? Dari segi fizikal lah, fizikal. Ada surau makin lama makin apa? Hidup apa? Hidup segan mati tak mau. Macam itulah, peribahasa lama. Kan? Tak tahulah macam mana nak cari orang makin tak. Yang datang tu ya. Kan? Yang bagi sumbangan tu malam ni tuan-tuan, bagi sumbangan sebanyak-banyaknya, pecah rekod malam ni.
Cuba ubah hidup kita ni dengan sumbang. Jangan risau, Allah bagi ganti lagi banyak. Saya cakap kan? Kan? Jadi tu punca satu faktor kewangan. Kedua apa? Kedua disebabkan oleh fungsinya yang terhad. Dia hanya topik semayang saja. Dia tak buat benda lain. Penceramah pun tak payah nak panggil dia. Mahal, dia kata. Satu hal kan. Nak pula top 5 Malaysia. Susah kan. Selebriti panggil. Contoh lah kan. Mahal. Nak ajak di hati nak buat dua Samsul, dia kata. Samsul debat, Samsul rau-rau. Orang panggil dua kan. Dua Samsul. Mahal. Jangan bohong. Mana dia mahal? Saya boleh cakap Abang Samsul kau lebih kurang ni. Tak ada demand-demand tuan-tuan. Ni yo. Tuan-tuan cakap ni, bajet kita banyak ni ayo, koman je cakap tu orang. Dia okey. Abang Samsul kau okey. Saya pair dengan dia okey. Oh yo. Ada tuan-tuan, saya faham. Ada setengah penceramah tu 5000 tak lebih kurang tu. Siap penginapan, nak hotelnya. Yo tuan-tuan. Saya pun ni kan kena pun boleh jadi macam tu. Ya. Yeah. Kuliah subuh RM7 tak nak. Pahal pula. Kan? Demand kan? Adalah orang kan. Semalam ni tak tahu apa-apa satu lah kan. Okey tuan-tuan. Kalau bagi kambing pun saya okey. Ya. Kari kambing malam ni ustaz. 2-3 kali dia zikir kat saya tu. InsyaAllah saya boleh makan. Boleh. InsyaAllah. Yo tuan-tuan. Jangan sebab duit program tak jadi. Jangan. Jangan sebab duit program tak jadi. Nak buat Melayu cakap ya. Boleh tak macam ni. Eh just beritahu. Kan. Tapi sini dia bandar kan. Metropolitan. Dia lain. Penceramah keluar TV panggil kan. Saya insyaAllah terima kasih lah. Panggil saya. Saya syukur datang tempat saya tak pernah sampai ni. Syukur. Kan. Hari tu dekat Shah Alam lah. Saya ceramah bulan Lopeh. Dek ponik benar hari-hari saya ceramah 2-3 ceramah section 20 malam tu tumbang collapse. Nak dietnya pasal kontrol minum air lemon kosong. Hari tu saya kurang air, dehydrated tumbang masuk KPJ section 20. Jago-jago ke hospital. Visitor strictly not allowed. Bayangkan orang tak boleh melawat pun lah. Tiga hari. Alhamdulillah lah, semua okey. Berkat doa orang section 33 okey semua. Alhamdulillah. Kan. Rupanya seronok duduk ke hospital. Tapi yang hantar makanan tu banyak terpanjat-terpanjat tu. Hui. Dia pahala pula kan. Kau mengadol lah kau. Awak tengah dengan wayar lagi dengan apa semua satu hari. Kan. Jagalah kesihatan tuan-tuan. Selagi boleh ni, jagalah. Masalahnya saya ni bila saya kontrol makan apa semua, tak apa, berisi sikit, tinggi, itulah ya tuan-tuan. Lagi satu lagi, selagi boleh makan, makan. Ni orang tua seorang ni. Tak boleh, kena kontrol tuan-tuan. Kata ulama' terdahulu, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Makan sikit ya. Kita ni sikit-sikit makan. Ni ceramah tak start lagi kambing sebut dulu. Tapi tak apalah, betul lah tu kan? Niat orang surau ni kira pilih menu yang terbaik. Kambing ni somboleh sebelum nak ceramah. Dalam pukul 6 tadi somboleh. Siang-siang dalam 6:30 siapa tadi kita tengah ceramah ni tengah masak ni. Akhir panjang masak ramai ke? Masak kotor yo. Oh, steady. Makna makanan dah ready lah. Bila makanan dah ready tuan-tuan, makruh ceramah lama-lama. Macam tu faham. Kena faham tuan-tuan. Hui, rasa bersalah rasa kan tuan-tuan. Bila dah sajuk kan tak jadi apa tuan-tuan kan. Tak apalah. Sikit dia sabar ya, sabar. Ada setengah tompek tu. Belum apa-apa lagi kat luar dah dibalun dengan kambing tu. Awak tengah ceramah yang dalam pun nunggu keluar dah habis. Lah tuan-tuan. Kemudian ada juga masjid dia buat program khatan beramai-ramai.
Boleh surau buat, boleh, tak ada masalah. Rupa-rupanya boleh bantu. Ada bukan semua orang mampu hantar klinik tu. Kalau buat kek surau, ada satu bilik kat belakang tu, tak apa pasang tabir kan untuk khatan dengan budak tu. Tapi tak adalah laser-laser, laser bawa. Itu salah tembak tu, belerang habis kan. Kan. Ada satu kes tu, dia buat khatan ramai-ramai. Dulu lah masa saya jaga, ada satu tempat tu saya jaga. Ada rumah apartmen. Buat majlis khatan ramai-ramai, tiap-tiap tahun tanya, nak tak? Ada, dia ada anak. Eh tak apa, saya buat sendiri kat kampung, dia tu. Tahun depan tu baik lagi, tanya nak lagi. Tak apa, baik. Tak, sunat budak tu. Tahun depan tanya, tak lagi sunat budak tu. Sudah tu budak tu dah tingkatan rompek, tak sunat lagi. Bapak dia macam nak sembunyikan lah, tak nak beritahu yang dia tu tak ada duit. Masa tu kalau tak ada duit cakap, kita bagi percuma, nak tolong je. Masa tu bayangkan khatan bayar RM50. Kek klinik berapa sekarang? 200, 300. Yang laser lagi mahal. Sudah ya. Saya tanya budak tu, dek kau nak tak sunat? Nak tak? Nanti besok sehari khatan tu kau datang je. Kau jangan beritahu abah kau. Okay. Waktu tengah berarak tu, kan berarak buat budak tu. Masa tu mengonjolkan burung budak tu. Doktor yang MA dengan doktor tu buat lah. Cacu-cacu-cacu dah settle. Bila sudah makna tengah bomba tembak budak tu dah selesai dah. Naik atas balik rumah dia. Selesai satu perkara. 2 minggu lepas tu jumpa Kak Somban, pegang tangan dengan ngeprint lah. Budak dahsyat betul. Macam tu pula tuan-tuan kan. Fungsi masjid yang terhad kan? Kita buatkan, pelbagaikan kan? Macam kadang-kadang nak buat pelbagaikan tu dengan program. Buat pakai zaman Aidilfitri, surau ni biasa buat lah tu. Buat zaman Aidilfitri, panggil dia bukan Islam pun boleh, panggil dia. Tapi dia duduk kat pekarangan luar tu, siapkan makanan untuk dia. Wah, mana tahu, kita tak tahu bila dia datang, dia duduk. Wah, kita buat masa tu pukul 5. Jamuan sampai lepas maghrib kan, baru ada kambing golek tu, lepas maghrib pun siap. Dia kena tunggu lah. Sekali lepas tu, semua tunggu ya, kami nak solat dulu. Masa solat dulu, okey. Please, can on. Dia pun dengar azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain macam dia dengar dekat-dekat ni, budak tahu. Nak tahu siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pergi tinjau pula dekat tu. Itu jiran saya lah. Dia tahu jiran dia Bilal tu. Nampak tak? Dengar pula imam baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Langsung dia jumpa imam lah. Imam, saya nak ucap lah tu. Kita tak tahu. Saya tengok Abang Adam Khoury tu. Tu Abang Adam Khoury Dragon. Oh, Dragon bukan lah. Tu Abang Adam Khoury tu. Dia Islam pada tahun 2012 ke 2011. Dalam tempoh berapa belas tahun dia Islam, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang dah lama Islam, sekom tak dapat. Seorang pun tak dapat. Sekom lah. Seorang pun tak dapat. Ialah korek kita. Kita terhadkan function kita. Ingat dalam kejiranan, ada jiran 3 hak, ada jiran 2 hak, ada jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia adalah Islam, dia adalah saudara mara, dia adalah jiran. Dia ada 3 hak. Hak sebagai saudara mara, hak sebagai saudara Islam, hak sebagai saudara jiran. Jiran 2 hak, dia jiran, dia Islam, tapi dia bukan saudara mara. Maka dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan jiran 1 hak, jangan lupa, dia bukan Islam, bukan saudara mara, tapi dia jiran, dia tetap ada hak sebagai jiran. Buat kena baik dengan dia.
Tu sebabnya ramai masuk Islam dulu dengan Nabi sebab apa? Akhlak. Nampak tak? Ya. Kemudian ada juga masjid ataupun surau tidak ada kemudahan. Tak ada kemudahan. Macam toilet tutup dia. Toilet rosak ada. Toilet dibaiki. Macam kita pergi kodai lah. Tiba-tiba sakit perut. Kodai tu tak ada toilet. Ubangih tu. Tu belum cerita. Ada kodai mamak tu dulu. Saya kan dulu jadi pengarah undang. Kodai mamak ni kalau toilet dia tu. Dua pintu toilet. Satu rosak. Jangan percaya. Buka yang rosak tu. Boreh semua simpan dalam tu. Ada tu ayam hidup pun simpan dalam tu. Pengotor tu kan. Bih. Bukan semua lah, jangan semua pergi cek lah toilet rosak tu kan. Kan kok trauma keluar. Kan? Ha, iya tu kan. Kita ni toilet ni kan, kalau kalau kat R&R tu, kita tak ada lah risau mana kan. Tak ada lah risau mana. Bila masuk dalam toilet tu, clear je kan. Tapi kalau pergi kat jalan lama, berhenti kat surau-surau lama ke masjid kan, bercamih nak tolak tu, bodobah tu. Janganlah, janganlah, tu kan. Sekali tolak bab terapung kau. Oh, hilang selera. Tak ada kemudahan. Lagi apa lagi? Kurang didikan agama tu sebab tak dapat imarah surau, tak dapat imarah masjid, tak dapat imarah rumah Allah. Tak ada didikan agama, dia tak tahu pun kepentingan sembahyang. Dia tak tahu pun kepentingan datang majlis ilmu. Dia tak tahu, tak tahu. Ini sekarang ni duduk dalam majlis ilmu. Dia kata, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Ni ar-raudah. Taman syurga ni. Taman syurga. Malaikat tengah mencatat pahala ni. Semua ada pahala berbeza-beza. Pahala orang yang khusyuk. Pahala orang yang taat. Pahala orang menyalin. Pahala orang tengok. Ha, pahala orang yang dia memang tak sama. Orang yang duduk tengah dengan bersandar kat dinding tak sama. Ni contoh, janganlah beralih. Ni contoh ya, contoh. Kan, untunglah dia dapat tiang. Tu tiang tu aku punya weh. Dia kata marah, dia lah punya tiang tu kan. Nah, semua malaikat cantik, cuma kita tak nampak ya. Kalau nampak dah ramai huara lagi. Hui, siapa ni? Siapa ni? Ha. Malaikat mencatat setiap walaupun. Dia kalau orang tu dengar ciamah tu, dia tengok muka saya daripada mula sampai habis kan. Tu biasa. Yang hebat sikit tu, dia kejap-kejap tengok, kejap-kejap dia pejam mata. Kejap buka, pejam mata. Hebat dia. Sambil dia dengar ciamah, dia zikir. Yang paling hebat, sepanjang ciamah saya, dia zikir. Zikir. Dia tak tidur, sangkut baik. Zikir. Orang perempuan biasa kan pergi kuliah duha, Ustazah Asni, Ustazah Sepadiah, Ustazah apa, Nafizah Musa. Mesti dapat kan. Kalau cakap kat depan ni, kalau baca doa tu, hilang kan tu orang. Dah belajar belum? Ha, doa dia senang. Baca doa ni, orang yang tidur boleh sogah, hilang kan tu. Senang doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk eh. Saya belum baca lagi tu. Saya baru ajar ya? Ha. Siapa yang nak lalap ni ya? Dia dengar wabilahi taufik. Togak dah habis kot. Dah jago dah. Ha. Saya belum baca lagi tu. Saya baru ajar ya? Ha. Macam tu. Orang ajar macam mana. Ada yang menyalin tu. Dah ada. Wabil. Tu tak payah salin tu. Sonang apal tu. Ha. Sonang ayat ya, kan. Saya kalau tengok ramai lalap kan, itulah saya baca. Kan? Ha, ya. Tak susah tu. Kan? Ha, kurang didikan agama. Dia tak galakkan anak-anak pergi ke masjid ke surau. Orang yang datang tompek semayang, datang ke masjid, datang ke surau rumah Allah, dalam satu hadis sebut, kalau lepas semayang maghrib, dia dah bagi salam, dia duduk di tempat dia solat, tak bangun, dia mengaji ke, dia dengar ceramah ke, dia duduk di situ, sampailah waktu isyak, dia akan dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat. Amjam. Tak cukup lagi. Perjalanan orang daripada rumah pergi ke masjid, dia berjalan kaki. Perjalanannya, langkah pertama diampunkan dosa-dosa, langkah yang keduanya akan ditinggikan darjatnya di sisi Allah, dan seterusnya.
ampun dosa, tinggi darjat. Ampun dosa, tinggi darjat. Ampun dosa, tinggi darjat. Jadi melangkahlah daripada rumah. Jangan naik motor, jangan naik kereta. Daripada mana datang tadi? Bukit Julutong. Kau bayang. Mak, jauh. Itu sampai dah tak rupa orang tu. Tak adalah. Maksud bila kita parking jauh sangat. Jauh parking. Tak apa. Setiap langkah tu Allah Ta'ala kira. Ubay bin Ka'ab tanya. Ada seorang tu dalam satu hadis dia kata. Dia kata apa? Dia kata tidak pernah aku melihat. Melainkan dialah paling jauh rumahnya daripada masjid. Maka aku tanya pada dia, Ubay bin Ka'ab tanya pada dia, tak nak ke kalau kami belikan keldai untuk kamu supaya mudah kamu pergi ke masjid? Dia jawab, sesungguhnya aku tidak rela rumahku berhampiran dengan masjid, kerana aku mau setiap langkahku daripada pagi dan malam aku pergi ke masjid itu, setiap langkahku dikira pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah mencatatkan keseluruhannya. Tak cukup lagi. Berapa kali ganda semayang seorang berbanding semayang berjemaah? Berapa? Semua jawab serentak ijma' ulama' sependapat. Tak ada yang lain. Dalam 20 lebih lah. Tak ada. Semua jawab 27. Budak-budak kacik pun tu 27. Tak tahu dah. 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Dia bukan macam duit nampak RM27. Cubalah kita tukar. Semayang ni bagi salam semayang berjemaah RM27 satu waktu. Macam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok orang pakai. 27. Agak macam tu sampai ke jalan, sampai ke jalan semayang. Yang seorang pula assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang. Sub oh, sistem ambil sikit wala. Ha. Masa tu tuan-tuan nak tahu lain perbincangan ni kau perempuan ni. Balik tabir ni. Perempuan ni lain perbincangan. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu kak untunglah kau. 27 kali 5 kali pek boleh banyak duit kau. Aku baru tahu ha. Tak guna punya jiran. Dia marah jiran. Dia tak cakap pun. Walhal ceramah hari-hari cakap macam ni. Dia marah jiran sebab dia RM27. Satu orang perempuannya perbincangan. Orang lelaki dia tak bincang macam tu. Orang lelaki dia tak akan bincang soal-soal yang remeh-temeh. Orang lelaki akan bincang isu dasar. Agak-agak kau lah Mat. Kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Itu dia bincang. Dia bincang itu. Ditahan ni motosikal imam, mam, dia cakap mam. Imam dapat berapa? Imam ni pula, imam ni orang dah diri, dia berzuhud. Semua dunia tu tak ada apa pun. Alhamdulillah. Imam tak nak cakap alhamdulillah, syukur. Cakap mam, imam kena telus. Zaman ini mam, kita kena terus terang. Terus. Jangan ada benda yang tersembunyi. Cakap mam. Ini contoh eh tau. Tak betul pun ni contoh. Imam kata ni contoh eh katakan. Imam kata tak adalah banyak sangat. Kalau aku lupa-lupa malam tu kuranglah sikit. Tapi kalau khusyuk tu lebih. Cenialah tawuk-tawuk RM40 tak larilah. Wah, contohlah. Malam tumbuk-tumbuk nak jadi imam. Palak dia jadi imam, kita tak boleh kot. Nak dia RM40 ni masalah. Masalahnya tuan-tuan, apa yang Allah bagi 27 kali ganda, kita tak tahu pun berapa kebaikannya. Nampak tak? Sesungguhnya Allah lebih suka seseorang itu bersembahyang jemaah dan kemudian berdoa dibandingkan orang yang bersembahyang di rumah bersenian kemudian langsung tidur. Yo. Satu lagi. Nabi sebut apa? Kalau ikutkan hati aku, Nabi bercita-cita. Ikutkan hati aku, nak sahaja aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi kata, ikutkan hati. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah, tuan-tuan.
Dah tak ada kerja lain, imam pergi bakar mah orang pula satu, satu mah dia bakar. Dah imam ambil sampai dah rumah imam nak kena bakar. Tapi nak bagi tahu penegasan, Nabi bagi tahu pergi sembahyang jemaah ni. Lagi satu boleh sembahyang jemaah ni apa? Sembahyang jemaah ni kita rasa kukuh tengok imam lah tadi baca steady itu pun ikut. Oh. Alhamdulillah. Kan? Kita ni kan, paling tidak sana kerja aku kita kalau baca kau lagilah kau. Kan? Kek rumah orang perempuan kadang kan suami sendiri pun tak yakin. Fatihah pun tak betul macam mana tu. Laki macam Fatihah, alhamdulillah. Ayo Ar-Rahman tu kan kacau tu. Iyo, sembahyang jemaah kita relax sikit. Lega sikit. Iyo. Lepas tu nak duduk belakang imam lah tu. Ilmu tak ada duduk belakang imam, jangan main-main. Imam kalau lupa kau kena tolong. Iyo, betul. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an. Khashi'an. Apa gah? Orang belakang mampu dah. Mana dia nak gabut? Yang ke kanan macam ni, tolonglah, tolonglah. Yo, tapi eros pusu baju panjang betul lah. Kalau setakat keluar Allah, tak ada imam tak tolong kau dah, semua tahu. Kan? Ataupun tiba-tiba imam, bukan sinilah tempat lain. Imam didatangi angin yang tidak diundang. Apa nak buat? Imam tu terlepas angin. Imam kan dia mufarakah ke tepi. Makna orang belakang nak buat apa? Nak buat apa? Ganti kau depan, dia ganti. Kan? Allah, dia tu sambung. Ini tak ada ilmu. Ui, batal weh, kontut. Bangang kau jadi imam makmum lah. Aduh, kau nak ada ilmu. Ini tanggungjawab besar ni, sah depan ni. Dalam satu hadis kata, kalaulah orang tahu tentang kelebihan sembahyang jemaah di saf yang depan, kalaulah perlu mengundi, tentu dia akan mengundi. Dan kalaulah mereka tahu tentang kelebihan sembahyang atmah, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Nah, kenapa tu subuh dengan isyak? Sebab dua tu paling liat sekali nak pergi. Hari ini ada harapan orang sembahyang sampai isyak. Sebab dia tunggu sampai serbat habis. Hari lain kalau sembahyang maghrib, pono. Balik tu, kan jumpa lagi? Belum tentu lagi tu, tuan. Sampai rumah ji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Iya. Sampai rumah selesai. Susah. Ya. Apa halangan sebenarnya nak pergi masjid, pergi surau ni? Dia ada dua. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua adalah tak yakin, ketidakyakinan. Tu halangannya. Hawa nafsu. Abang pergi mana bang? Pergi surau. Alah abang ni, kan dah janji nak makan sama. Pijak orang tahu lah. Banyak cerita ni. Mengadu-ngadu lelaki pergi surau pun lah pergi. Kan? Hawa nafsu. Yelah, besok lah pergi surau. Tak jadi dia pergi surau. Satu lagi, hawa nafsu anak. Orang lelaki kalah dengan anak. Pergi mana bah? Pergi pasar malam. Abah kata, abah pergi masjid. Abah kata lah pergi pasar malam malam ni. Oh iya ke? Mainlah besok lah pergi masjid. Pergi pasar malam. Pergi pasar malam ni. Semayang ke rumah. Yang kedua tak yakin. Tak tahu dia kelebihan semayang tu berapa ni semua. Hadis-hadis. Sebab kuliah. Jadi macam mana? Yang pertama nak atasi hawa nafsu tadi. Jihad. Abang kan ada janji nak makan sama. Abang pergi semayang tak lama. InsyaAllah. Imam ni, kalau abang tengok, kalau imamnya kan, abang jadi makmum sekejap dia tu. Tapi kalau abang nampak imam sabar tu ke depan kan, abang akan suruh abang ke jadi imam.
Kenapa dengan imam sabar tu? Oh, tak boleh sabar. Imam sabar ni memang sangat bersabar saja yang boleh tahan dengan dia. Dia nak semayang lah. Lurus nampakkan sahur. Oh. 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 Rumah bila sampai ni. Orang belakang parah ni. Ni. Orang perempuan bila tarawih tu lah, orang perempuan balik tabir ni kan cahaya warna dah. Orang perempuan balik tabir boleh bulan puasa dia dengar Allahu Akbar. Oh, dia dah tahu steady imam malam ni. Dia kalau dia dah kan ha, suara imam lah. Kalau dia dapat yang tarawih malam lah. Allahu Akbar. Habislah kita. Dia belakang orang perempuan ni buat dosa yang cakap macam tu. Tapi bukan orang macam sini, tempat lain. Tempat lain ha. Jadi yang pertama tadi, kena kuat. Abang, abang nak pergi makan sama. Sabarlah, pergi semain sekejap je, nanti balik kita makan sama. Okey? Anak-anak pula. Abang, abang kata nak pergi pasar malam. Abah pergi semain sekejap je. Kau tahu tak? Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Oh, anak je. Itu jihad. Sekejap je, bukan lama benar. Kan? Kedua, tak yakin. Macam mana nak atasi? Datang majlis ilmu, dah baru faham kenapa semain jemaah, apa kelebihan eh. Datang kuliah ilmu, majlis ilmu datang. Tak sama dengan tengok kat YouTube. Tak sama dengan tengok TikTok, sikit-sikit ya. Tengok full, baru faham. Ni pun ada yang tak percaya, betul ke tu Samsung debat? Lain muka eh. Tengok. Macam saya camah ke Sarawak itulah. Budak Sarawak tu non-Muslim dengan. Hei, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang letak. Adiputra kan? Dia kata. Saya masa tu, ya. Saya tak tahu lah nak marah ke, nak sedih ke, nak gembira pun tak tahu. Ha. Saya tak faham lah apa tu. Tanyalah tim saya tu. Iya. Tak tahu lah tempat bawa nak kan. Tapi macam tu lah ayat eh. Yeah? Jadi kurang didikan agama, bagi didikan anak kita, galakkan pergi surau, galakkan pergi masjid. Contoh lah eh? Contoh kita nampak kecil benda tu, kita bawa anak kita pergi surau, kita pesan ni, mak nak pesan ni, besok mak dah tak ada pun datang surau, semayang jemaah kat surau masjid. Faham? Faham mak? Sobot hari-hari. Tiba-tiba satu hari kita dah dalam kubur, anak kita dia cakap dengan isteri dia, kita sembang jemaah kat masjid kat surau eh. Ah, tiba-tiba panggil keluar arwah mak dulu tak pernah tinggal sembahyang kat, arwah abah tak pernah tinggal sembang jemaah kat surau kat masjid. Dan dia siap pesan tu, jangan tak pergi. Kita pergi tuan-tuan, mengalir pahlu arwah ni. Sebab arwah tu pesan kita lah kan, setiap hari Jumaat ya, ha, dia sedekah pisang. Dah arwah pesan macam tu. Esok kita semain subuh berjemaah eh. Eh pahala abang ni. Arwah dulu tak pernah tinggal semain subuh berjemaah. Macam tu lah. Petang kan kita karaoke nak nampak. Arwah ni tak pernah dengar kalau mampu tuan-tuan kalau saya karaoke. Balai macam saham mau tinggalkan kan. Nah. Cara nak imarah surau masjid. Solat berjemaah. Sebab apa? Pahala berlipat kali ganda. Lagi satu apa? Eratkan tali silaturahim. Ada yang malam ni baru tahu lah, kau duduk sini tu baru nampak muka. Lah tak tahu pula. Solat berjemaah, keluarga pun bahagia. Kemudian mewujudkan bilik bagi musafir. Itu pun macam saya sebut tadi lah, ada orang baik homestay, ada baik ni kan, ikutlah kemampuan masing-masing. Mengadakan pelbagai aktiviti untuk menggalakkan orang datang. Kemudian menjalankan aktiviti ekonomi untuk meningkatkan dana masjid. Ada tu yang buat wakaf. Adalah pula orang tu dia nak bagi duit ni imam. Ada satu duit ni ha, saya ni tak boleh duit ni, saya nak cakap dengan imam tu orang. Ni duit ni saya dapat daripada hasil rompakan bank dalam 30 tahun dulu. Berapa banyak? Dalam 50,000. Minta maaf, kami tak terima wang seperti itu. Eh tak. Ekonomi. Orang surau kena ambil, tetapi jangan gunakannya untuk tujuan pembinaan surau ni. Jangan. Tapi mungkin parking, mungkin untuk upgrade toilet, boleh gunakan duit tu. Ha, dia tak kau tindak kan, dia buang, dia bagi tak sesapa orang lagi kan. Tapi benda tu boleh digunakan hanya untuk tujuan, bukan ruang solat. Jangan. Ha, tu ya.
upgrade parking kita buat kan, biar dia tar semua sampai sana kan. Ha. Eh? Kemudian penyewaan aset masjid, macam tadilah sewa dewan kan, buat bilik kan. Ha, melabur dalam koperasi masjid, koperasi suar. Contoh kita buat koperasi kan, buat kedai. Siapa yang nak, okey. Kemudian kita istihalah setiap tahun berapa keuntungan dapat dan sebagainya. Kesan pengimarahan surau masjid kan, firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-18 bermaksud hanya yang layak memakmurkan masjid Allah itulah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka diharapkan mereka menjadi dari golongan mendapat petunjuk. Kedua, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan, dan begitu juga penyatuan umat Islam. Hari ini semua datang, tak ada ditulis jemput hadir beramai-ramai hanya untuk golongan yang berpendapatan 5,000 dan ke atas, tak ada. Dia tulis muslimin muslimat dijemput hadir semua open. Ni yang datang ni ada yang pegawai tinggi, ada yang pegawai kanan kerajaan, ada yang ada bisnes liban-liban juta-jutaan, banyak-banyak kan. Hasil tapi kita sama di sisi Allah. Tu yang sama. Kan? Ha, saya tu saya tadi semayang belakang tadi sebab saya nak jamak. Dan siap jamak tadi kan. Ha. Dia cakap pahala dia pergi belakang makin lama makin belakang pula tadi tanya kan. Jadi itulah dia, kita bantu membantu kan, satu sama lain kan, meningkatkan kesatuan umat Islam kan, tolong menolong satu dengan yang lain. Kadang-kadang itulah kalau kita tengok peristiwa yang berlaku sekarang ni, tahu je lah kan, apa yang berlaku di Palestin ni kan? Saudara kita banyak menginsafi, paling tak titipkanlah doa. Ada orang tanya saya apa pandangan Ustaz pasal boikot. Saya kata kalau ada alternatif yang lagi baik, buatlah. Saya kata. Kan? Ada alternatif lagi baik. Contohnya, ada kedai makan. Kita dah biasa makan dekat situ. Tapi ada yang lebih baik lagi. Carilah kedai lebih baik. Kan? Contohnya, ada kedai ni. Dia dua. Saya tak nak sebut bangsa, tak nak sebut agama. Tapi, kedua kedai ni, yang kedai ni dia memang tak toke, tak bayar zakat. Yang ni kedai ni, bayar zakat. Bayar makan dekat kedai yang bayar zakat tu. Macam itulah maksud dia, yang faham. Tiba-tiba adalah satu soalan, Ustaz kalau boikot umrah boleh tak? Ha? Pahala? Dia kata sebab kerajaan Arab Saudi tu dia menyokong ni. Dia kata, kalau kau boleh buat umrah kat session 33, kau buatlah. Itu kan saya kata, kalau ada alternatif yang lebih baik. Kalau tak ada alternatif, kita pergi Makkah, pergi umrah. Kerana Allah, Kaabah di sana, lepas tu Nabi pun, makam Nabi kat sana, kita pergi ziarah Nabi kat sana, apa masalah? Kenapa nak kaitkan pemimpin lantak dia lah kan? Ha, tu pesan. Kadang lebih-lebih nak orang gitu ni, dia kalau bab nak menyokong tuan, adalah cara kaedah dia kan? Ha, macam tu lah tuan-tuan. Jadi menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah program-program. Syabas dan tahniahlah kepada Jantung Kesusuau atas usaha yang dijalankan. Dia pecah kepala ni, fikir ni bulan depan siapa, ni nak panggil siapa lagi, nak panggil siapa lagi. Tadi pula dah sikit porut Samsung debat ni, kuah pun dia sampai ke tak ni, jadi ke tak jadi kan. Saya macam insyaAllah, saya biasa dah sampai di tempat kejadian beberapa minit sebelum saya dah sampai. InsyaAllah kalau lambat saya akan beritahu kan. Ha, jadi buatlah tuan-tuan, sementara hidup di dunia ni sementara sifatnya. Kenapa kita datang kat masjid, datang surau? Sebab nak ngejar keberuntungan akhirat. Tak ada untungan dunia dah. Paling untung pun kambing lah ni cerita tadi. Ya, tapi cerita yang paling kita nak kejar keberuntungan akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana tuan-tuan? Kerja akhirat dunia pun dapat, tapi kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Maka jadilah kita manusia yang rugi. Ha, surah Ali Imran ayat 128. Setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan neraka dan juga dapat masuk ke dalam syurga, sesungguhnya mereka adalah golongan yang beruntung. Dan ingatlah, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu dia.
Jadi tak salah kita kojak ya. Kojak-kojak dunia ni benar-benar. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Saya faham cara runungan mata itu. Ya? Dan cara bila dia duduk tu berkali-kali tempat duduk ni ada satu mesej yang sangat jelas. Jadi insyaAllah saya adalah satu penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Jangan risau, saya tak kecil hati pun tuan-tuan. InsyaAllah dia ada banyak lagi saya nak share ni. Maknanya confirm kena panggil lagi. Macam itulah. Jadi insyaAllah kita cubalah susun dua syamsul pula lepas ni. Jadi tuan-tuan dan muslimin, cukup sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak surau menyebut, rasa nak junjung. Ini tuan-tuan dan muslimin.